Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gudi. Kali ini kita akan membahas suatu obat batuk ya teman-teman, yaitu Mucera yang berisikan Ambroxol HCl ya teman-teman. Jadi teman-teman, obat ini Mucera atau yang berisikan Ambroxol HCl merupakan suatu obat batuk berdahak ya teman-teman, yang fungsinya adalah sebagai mukolitik. Obat ini bekerja dengan cara mengencerkan dahak sehingga mudah dikeluarkan saat batuk. Jadi bagaimana bentuk sediaan obat ini ya teman-teman, mari kita lihat. Nah, disini disediakan pipet tetes ya teman-teman, karena biasanya obat ini digunakan untuk anak balita ya teman-teman yang belum bisa mengkonsumsi sirup. Jadi seperti ini ada botolnya ya teman-teman. Harga eceran tertingginya adalah 54.912. Expired date-nya adalah April 2024 ya teman-teman. Obat ini tergolong obat keras, jadi harus dengan resep dokter atau di bawah pengawasan tim medis ya teman-teman. Ini ada disediakan pipet tetesnya. Nah, di sini ada takaran ya teman-teman. Ini terlihat jelas 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1 cc atau 1 mili. Nah, di sini disediakan juga yaitu komposisinya. Di mana Ambroxol HCl jika tablet itu 30 mg. Nah, ini yang drop ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk drop untuk anak ini teman-teman, oral drops untuk anak 6 sampai 12 tahun 1 mili 2 sampai 3 kali sehari, berarti 1 pipet penuh ya teman-teman. Jika 2 sampai 6 tahun 0,5 mili 3 kali sehari. Jika di bawah 2 tahun itu 0,5 mili 2 kali sehari. Dapat dicampur bersama dengan sari buah, susu atau air, tidak masalah. Nah, overdosis belum pernah dilaporkan, seandainya terjadi berikan terapi simptomatis sesuai dengan gejala. Nah, ini bisa teman-teman lihat nanti baca, karena informasinya begitu jelas ya teman-teman. Yang paling penting adalah dosisnya ya teman-teman. Untuk anak 6 sampai 12 tahun 1 mili 2 sampai 3 kali sehari, 2 sampai 6 tahun 0,5 mili 3 kali sehari, di bawah 2 tahun 0,5 mili 2 kali sehari. Nah, obat ini sebaiknya diberikan pada sesudah makan. Nah, pada pasien-pasien ulkus lambung atau tukak lambung, pendarahan lambung ataupun alergi, sebaiknya tidak mengkonsumsi obat ini ya teman-teman. Ini merupakan Mucera yang berisikan Ambroxol, isinya 15 mili. Ini tuh, ini kotaknya ya teman-teman. Seperti ini bentuk sediaannya obat Mucera. Cara penggunaannya nanti menggunakan pipet tetes ya teman-teman, karena pada balita itu belum bisa mengkonsumsi obat sirup, jadi harus diteteskan. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat tentang Mucera yang berisikan Ambroxol HCl oral drops 15 mg per mili. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang obat ini. Terima kasih teman-teman, salam sehat.